Mas Hadi cukup keras ya, Mas Hadi takedownnya juga bagus, dia ambil takedown juga timingnya tepat, terus susah di escape juga, pukulannya juga keras, bagus menurut saya Mas Hadi. Saya melihat dari Mas Hadi video tanding-tanding yang dulu, ya saya menyiapkan game plan, alhamdulillah tadi lumayan berhasil ya, walaupun tidak sepenuhnya berhasil. Mas Hadi membaca pukulan kanan saya ya, ketika saya mukul pakai tangan kanan, dia mendapat celah, jadi dia dapat counter. Oke, ketika saya mendapat momentum itu, saya tipu pakai tipuan tangan kanan, baru saya hook kiri dan akhirnya berhasil. Tapi karena save by the bell, jadi tidak bisa meneruskan sampai TKO. Tentunya untuk orang tua saya, game saya, dan teman-teman yang telah support saya.